Allahi wabarakatuh. Wah, sudah lama sekali nggak ke Terminal Kajen ya. Hari ini hari Minggu tanggal 14 Januari 2024. Di Terminal Kajen Kabupaten Pekalongan. Ini jam 5 sore, persiapan keberangkatan malam. Di depan kita ada Agram Mas Sembara, kemudian ada Bima Suci ya, Arimbi. Ini masih prepare juga, mau dicuci kayaknya. Di depan sini ada Keramat Jati Jenggu. Kemudian di pojok sana banyak sekali itu ada Sinar Jaya dan PO Haryanto. Di depan shelter juga sudah ada Agramas, MD Wantara juga sudah mulai persiapan. Udah lama gak ke sini ya, udah jarang upload ini. Ini ada Jenggu. Ini kita ke parkiran belakang, bersih ya tuh terminalnya, udah bagus lah. Kita di parkiran belakang dekat musola, di sebelahnya agen Sinar Jaya dan PO Haryanto. Di depan kita ada PO Haryanto 198, kemudian ada Sinar Jaya di sana, kemudian ada PO Haryanto 197, Jetbus 2 HD pakai Mercy ya, kita belum tahu ini Mercy 1626 apa 1526. Kemudian ada HR 217 dan sebelahnya ada Sinar Jaya lagi. Belum banyak aktivitas untuk sore hari ini karena masih jam 5. Biasanya menjelang maghrib sama habis maghrib itu penumpang datang biasanya dari sini pintu masuknya. Kita ke depan yuk, coba di depan shelter. Di depan kita ada Laju Prima, kemudian ada Keramat Jati AC Mil nih, biasanya keberangkatan malam, kemudian MD Wantara, dan di pojok sana ada dua Agramas yang masih prepare ya. Cuacanya mendung, sebagian wilayah juga sudah hujan. Nah ini penumpang calon Agramas 198 nih, mau dicuci kayaknya. Mercedes-Benz OF 1623 ya mesin depan. PO Haryanto untuk line Pekalongan banyak ya, line depan. Mesin depan itu ini baru lihat nih, yang 197 masih cakep ya, bodi Jetbus 2 HD. Udah jarang banget di tengah gemburan JP5 masih terlihat gagah. Tuh. Masih dicuci. Agramas Sembara masuk jalur keberangkatan nih, setelah selesai dicuci di parkiran belakang. Artisnya Terminal Kajen ini. Full variasi kalau ini. Gokil ya, 3 armada persiapan untuk malam hari ini. Malam Senin sudah mulai normal kembali harga tiket. Kalau Agramas yang ini tuh full service, ada bantalnya, kemudian ada toiletnya,
gokil sih. Cuman ini pernya kayaknya masih lip spring ya, masih agak kriet-kriet. Dan ada sekatnya untuk menambah kenyamanan penumpang. Tampilannya gokil. Ini bodinya jetbus 3 rombak. Full rombak ya. Luar dalam juga sudah ada banyak sentuhan. Mahindra Transport 001 Jetbus 2 baru masuk di jalur keberangkatan. Polos ya, sudah enggak ada stiker Hercules. Di depan kita ada Mahindra Transport RMH 001. Ini yang di repair di Agus Putro. Ini bekasnya Gapura Ningrahayu kalau enggak salah, silakan teman-teman komen kalau salah. Dari depan sudah tidak ada stiker Hercules ya. Sudah polos, enggak ada strobo sama sekali. Kemudian lampu juga hanya lampu utama sama lampu DRL fog lamp. Depan polos, hanya tulisan Mahindra Transport. Kita ke samping. Samping ini Mercy apa ya? 1526 apa ya? Cek Versus apa? Masih kayaknya sih udah nggak kelihatan ya suspensinya ya. Ada bunyi-bunyi apa ya, denger nggak? Nah, bunyi-bunyi angin, nggak tahu itu bunyi angin apa. Dari tadi ngeces belakangnya full polos juga ya. Kalau ini kan standarnya Mahindra Transport, ada solawat kemudian nomor lambung Mahindra Transport. Ini belakang juga fog lamp belakang kosong, kanan kiri, kemudian enggak ada permainan lampu juga, kosong, enggak ada variasi. Ini samping juga enggak ada stiker-stiker macam-macam ya, cuma Ersus. Nah, ternyata ini Ersus kain sih. 1626 Mas ya. Kok suara iki yo angin terus yo. Yo. Nah, ini kayaknya ada tabung angin, enggak tahu buat Ersusnya atau untuk klakson. Dari tadi ces terus. Dari belakang kita lihat Bima Suci. Persiapan masuk jalur keberangkatan di depan. Selesai dicuci. PO Haryanto 217. Ini jemputan dari agen Karanganyar nih. Gak tahu ini mau langsung ke agen atau hanya sekedar putar balik. Mesin depan nih guys. Pindah posisi di shelter AKDP. Sama 198 di belakang ini masih dicek. Tadi yang sana juga masih ada sedikit perbaikan yang belakang. Ini tujuannya Karanganyar Kota Bumi. Jinggu
Ini pindah Star. Biasanya dari agen Wonopringgo. Masih mulus banget ya. JP3. Di sebelah sini sudah masuk nih armada 190. Ini kalau pagi jalan ke Bogor, ini kayaknya untuk pengganti 198. Di sebelah sana 198 kayaknya trouble. Kemudian ini 217, ini nanti pindah ke Karanganyar. Ini sudah mulai persiapan ya, diperangkatkan ya. Itu Sinar Jaya juga sudah mulai masuk ke dalam bis. Sinar Jaya ada 3 unit yang diperangkatkan untuk malam hari ini. Gokil sini Sinar Jaya. Armada paling spesial nih, JB3 mesin depan yang sudah pernah kita review. Kita masih nunggu mesin depan yang pakai Airsus ya. Kemarin sudah rilis milik STJ. Untuk PO-PO lain kayaknya belum mulai ya. Kita tunggu saja gebrakan-gebrakan, barangkali PO Haryanto untuk memenuhi armada-armada di jalur Pekalongan nanti akan menggunakan Mercedes-Benz 1623 yang pakai Airsus. Gokil sih. Nah, ini masih persiapan. Ini dari sini masih nunggu penumpang ya. Nanti transit di IBC Wiradesa. Ini jalurnya Karanganyar, Wonopringgo. Wonopringgo biasanya ramai banget sana. Untuk PO Haryanto. Narjaya, tim Jati Asih diberangkatkan dari Terminal Kajen Kabupaten Pekalongan. Sinar Jaya lagi persiapan diberangkatkan. Oh, belum. Masih menunggu penumpang. Pintu goib 217. Bidadari diberangkatkan dari Terminal Kajen Kabupaten Pekalongan. Lollipop diberangkatkan dari Terminal Kajen Kabupaten Pekalongan. Seger ya warnanya, spek Paris nih. Ramat Jati AC Milan diberangkatkan dari Terminal Kajen Kabupaten Pekalongan jam 7 SHD. Penumpangnya separuh lebih. Gokil, halus banget. Wih, sekarang udah mulus ya jalannya ya, udah nggak geol-geol lagi. Jam 7 lewat 6, Bima Suci diberangkatkan dari Terminal Kajen Kabupaten Pekalongan. Gramas persiapan diberangkatkan. JB, wah ini bodi lama, ini bodi lama banget, selendangnya masih nyambung. Bodi apa ya, gokil ya. Di tengah gempuran JB Limo. Ini yang berangkat dua armada, yang satu sembara buat cadangan, berarti berangkat besok pagi.
mepet ya, bahaya kena spion sampingnya. Kalau kesini manuver emang agak susah. Full gokil Agramas dua armada. Kayaknya bukan Budi Adiputro ini. Polos ya, belum ada variasi. Ini jarang kelihatan kayaknya. Sepertinya Hino RK. RK Walu disusul di belakangnya nih, ada BM 024 Executive Class. Masih persiapan keluar dari jalur. Hino RK jetbus 3 rombak nih kayaknya. Ya betul, ini rombak. Kelihatan banget ya di overhang depan. Wah, lupa kap mesin. Nipis sekali. Terlalu jauh parkirnya. Nyari posisi tim sapu jagatnya Terminal Kajen. Kalau Agrama sudah diberangkatkan, berarti sudah tidak ada armada lagi yang belum diberangkatkan. Artinya ini sudah armada paling terakhir di Terminal Kajen. Ini berangkat dua armada. Separuh lebih. Oke, itu sudah diperangkatkan. Ini sembara untuk keberangkatan besok pagi. Dan terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Sekian, jangan lupa subscribe, like, dan share apabila video ini bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.